warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta horor dimanapun Anda berada dan subscriber Mbak Huhu ya. Alhamdulillah di kesempatan siang ini Mbak Huhu berada di Keva Musik. Untuk lokasinya ini di Karang Sirih, teman-teman. Kalau enggak tahu di Karang Sirih baratnya apa ya? Puskesmas Mumbul Sari itu ada jalan ke sana. Dan untuk Keva saat ini, oke, mendekat dulu ke sound system ya. Untuk Keva saat ini, untuk subnya di sini, subnya ya ada 8 sub, teman-teman. Untuk Keva yang dibawa ke Karang Sirih ini sekarang 8 sub, untuk low-nya ada 2 dan untuk mid hack di sana ada 6, ada 6 box. Oke, dan untuk acaranya ini besok malam terakhir, besok malam terakhir ya. Besok. Untuk kelistrikan yang dibawa Keva ada di belakang sound system di dalam truk di sana ya, teman-teman. Dan untuk power sama juga ada di sana, jadinya bisa sih tapi bahu gak mau naik. Untuk power seperti biasa ya yang digunakan untuk Keva, untuk yang di bawah sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 power, teman-teman. Untuk tampak dari belakang sound system ini ya dari Keva, untuk tekstur ini kulit jeruk, teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri. Untuk beamnya ini masih belum tahu Mbak Ho ada beamnya apa enggak ya, teman-teman. Nanti Mbak Ho tanyakan ke Mas yang ada di sana. Oke. Sekarang ini masih hari pertama, teman-teman. Baru selesai ditata untuk sound system Keva ini. Oke, untuk sound system sudah kayaknya ya. Kita menuju ke aksesoris dulu sambil tanya-tanya masalah beam. Oke, tak skip dulu. Untuk aksesoris ini seperti biasa ya, teman-teman. Untuk aksesoris ada yang baru apa gimana, Mas? Ini ya, Mas. Oke. Untuk yang baru ini ya, teman-teman. Ternyata untuk aksesoris. Untuk beam tidak ada, teman-teman, cuman parlet. Oke. Oke, mungkin review kali ini Mbak Ho sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kata bos ownernya untuk power speknya sama yang amunisi baru ini ya, teman-teman. Ini cuman yang amunisi baru. Oke, mungkin review kali ini Mbak Ho sampai di sini dulu. Mbak Ho mau langsung lanjut untuk take sound dulu. Monggo yang mau meramaikan sound system Keva Musik di Desa Karang Sirih, teman-teman. Baratnya Puskesmas Mumbul Sari. Oke, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel Mbak Ho ya. Dan mohon maaf jika Mbak Ho ada kesalahan kata atau kurang lengkap dalam review. Dan mohon maaf jika tingkah laku Mbak Ho kurang baik ke kurang baik ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
deh. Sangat mantap. Thank you.